Good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back ke channel Yusuf Iqbal. Yo guys, lama tak jumpa korang eh. Sebulan mat lebih tak buat tak ada video. Ketidakwujudan aku agak mensorry dengan keadaan, alright. Kebizian merangkumi diri aku. So, aku nak cakap selamat raya guys. And dalam video ni ada something special. Actually aku angkat kamera ni sebab ada benda kau tunjuk aku orang. Right. Akhirnya Yusuf Iqbal mengadakan gym sendiri. So, excited tak? Right. Sekarang ni aku memang woke up pagi untuk bertanya kainaan. Tapi kainaan meniduri, aku memagikan keadaan sambil muka jiman lah. So apa yang aku selalu buat sekarang ni, selain pada coffee pagi aku nak tunjukkan korang, satu produk my protein, code Yusuf 60% off link kat bawah guys, is this one. Aku tanya kainaan betapa sedap ni. Tapi yang paling penting, flavor apa kainaan? Strawberry. Yes. Sedap gila. Kenapa aku selalu cakap pasal wafer sebelum ni yang sedap? Tapi ni yang sumpah 12 gram protein. Sedap gila. Aku tak tahu apa kira fiber untuk Isa, tapi ni sumpah lagi sedap daripada yang tu. Sebab yang tu sebelum ni tak ada flavor strawberry, so dia beta sikit. Ini alpha man strawberry. So yang ni macam disebabkan dia ada 12 gram protein, so kau tak ada lapar sangat time kau workout. Ringan, feel je. Dia tak membantu pump sangat sebab dia protein, bukan karbohidrat. Texture dia, bismillah. 10/10 man. Alright guys, so kita dah sampai. So gym tu basically kat atas. Right. Kalau korang tengok actually video 24 jam makanan-makanan baby, aku tak ingat lah, mungkin 2021 lah kot, hujung tahunnya tu. Actually aku call it Insightful. And ni adalah gym dia. So sekarang ni, ni adalah private gym lah. And dia jemput aku untuk jadi ambassador ke gym ni. So kita akan pergi tengok lah. And so kalau korang nak tahu kat mana, aku still akan workout kat rumah kot sekarang. Cuma sekali-sekali lah aku akan datang sini lah. Yang mana tahu ada rezeki kalau korang datang sini kat. Yang bestnya dia private, so kau tak payah jadi macam, dia tak macam pasal malam macam kat extreme. Gak kesisan ke entry dia. Assalamualaikum. Ada orang? Ha? Pagi tak ada orang? Pagi tak ada. Tadi ada dia sekolah di Belanda. Okay. So kalau korang masuk je pada Fit Cave, first yang korang akan nampak ada beberapa meja kat sini untuk kau lepak dengan adik-adik korang kan. Kalau free, supaya macam kalau kau boring dengan adik-adik kau, tak ada nak buat apa, kau boleh lepak sini, duduk, minum kopi. Lepas tu untuk outdoor pun ada kat sini. Kalau kau keluar, untuk kau duduk menghirup udara segar ni. Tapi kalau indoor pun tak payah risau sebab dia akan buka tingkap, so kau tak akan rasa kepam sangat lah. Kita ada dip. Alright, so kalau kau boleh buat dip kat sini. And kalau korang tengok barang ni rupanya Savage Gear punya gym yang dekat PJ tu. Macam korang tengok biasa orang yang athlete, acam-acam macam athletic orang dekat suka pakai treadmill yang ni. Sebab treadmill ni dia macam tikus tau. Dia bukan treadmill biasa nampak eh. Kau tak payah pun on off secara manual. Dia kau naik atas ni je, kau jalan je, dia terus on. Sebab gym ni sebenarnya dia fokus more kepada private tau. Sebab tu kau tengok tak ada orang. So gym ni aku dengan adik aku punya hari ni. Alright. So kalau kau suka gym private, ni gym memang untuk korang. Ada machine ni. Ni mesin ni kalau aku pernah tengok KSI. KSI dia workout untuk boxing dia, dia pakai mesin ni lah. Aku tak pernah try lagi. Dia cardio machine. Lepas tu ada mat untuk kau buat abs ke apa, baring. And then kat sini kita ada tempat deadlifts. Kita ada deadlift bar. Lepas tu kita ada beberapa plates. Cukup lah ni. Aku tak nak cakap sedap pakai banyak. Lepas tu kita ada ni. Ni apa benda ni sebenarnya? Oh, ni hip thrust. Ni hip thrust guys. Yang kalau kau tengok selalu kat masalah-masalah buat ni. Tak silap aku lah ni hip thrust. Ni macam kat masalah-masalah kau tahu gym yang viral tu, Revo Gym ke apa yang viral, tak ingat aku kalau tak video kat sini. Dia ada benda ni besar tau. Tapi ni taklah besar mana, tapi okey lah, boleh pakai. Tak ada ni tempat tu lompat-lompat. And then kalau kau tengok belah sana, dia akan ada tempat kat sini ada leg pull down. Leg pull down, semua jenis pemegang ada kat sini. Kalau kau tengok yang macam rare punya, yang macam dekat masalah kat luar negara pun ada kat sini. Banyak gila, kau boleh pilih macam-macam. Lepas tu tu sana tempat letak bag. And then the best part is nampak bersih tau sebenarnya. Aku tak cakap, kita nampak macam premium tau. Ni lah gym yang aku, kalau aku cakap aku selalu nak buat kan, gym yang macam gelap, lepas tu down lighting beratas. Ni kalau pakai stringer ni memang kesisan lah. Ni macam premium. Ada machine special ke, dia panggil untuk buat fly ke apa bagai. Lepas tu ada rope ada 4. And then ada Smith machine. Kalau kau macam bawa nak start, boleh lah start pakai Smith machine. Premium punya flooring guys. Flooring sumpah premium gila. Squat rack, keainaan punya favourite squat rack. Dan kita boleh buat bar. Kalau kau nak nampak lompat bintang kat sini boleh. Lepas tu kat sini at the same time guys, kita ada bench press. Akhirnya proper bench press. Bukan macam, bukanlah aku nak hate on gym box lah. Tapi dia punya bench memang sakai lah. So kita ada proper tempat untuk bench. And then kita ada Savage Gear punya official
plates yang digunakan. Kita ada dumbbell up to 30 kilos dekat sini. Nampak ni? Fit Cave. Custom made. Cermin pun kesyishan. Lighting pun betul-betul daripada atas ni. Kalau kau workout malam ni memang kesyishan gila. Sebab dia straight jatuh. Kalau kau shredded lah. Kalau kau gemuk memang sorry lah. Tak kesyishan sangat lah. So, senang cerita. Kalau kau tengok semua ni kan. Aku tak tahu macam nak simplify. Kudus dekat Saiful sebab dapat buat satu gym yang kesyishan macam ni. Aku tak tahu berapa kos ni. Mesti besar banget kos. Sebab aku pun dah lama tak deadlift. Saya workout full body je dekat gym rumah. Itu facilities. Tapi next kita ada apa? Kita ada office. Kita ada surau. Premium punya surau. Yang benda yang tak ada kat surau ni, kau tak ada azan je. Tapi kau boleh sepanjang kat sini. And then kita ada tempat penukaran baju woman. Tempat penukaran baju man. Usah sikit. Okay lah. Dia macam tukar baju kat Uniqlo. Macam tu lah. And then kita ada toilet. Toilet khas toilet. Satu. Toilet khas shower pun satu. Kalau kau tengok siap custom yang custom tak boleh belah tu. Sampai kan kepala sink pun custom. Kepala sink pun custom. Selalu kau tengok dekat gym-gym di main game, dia guna DIY punya. One of the main reason aku selalu cakap dalam video aku sebelum ni, aku macam sayang gila extreme. Sebab masa first time sekali, first time aku masuk extreme, extreme hardcore gym yang besar tu. Besar dia macam ni ya. Kau macam satu pintu je. Kau buka satu pintu tu. Itulah extreme hardcore gym. Kalau extreme hardcore gym boleh besar, fikir mesti boleh besar kak. Disebabkan dah lama gila aku tak ada video, so aku nak share kau apa yang aku buat sekarang ni, especially bulan puasa itu dengan sekarang lepas bulan puasa. And sebenarnya susah kan nak cakap sebab aku memang tak deadlift. Ni deadlift kali pertama since berapa bulan aku tak tahu. And maybe aku akan try dua at least sekali lah seminggu ataupun dua kali seminggu. Sebab aku datang sini jauh kak daripada rumah aku, dalam setengah jam lah, paling cepat setengah jam lah. So aku mungkin slowly start deadlift balik sekali seminggu. Tapi tak adalah aku nak compete dan apa bagai. And setiap kali aku workout sekarang ni pun, aku memang buat full body lah. Sebab aku just target untuk macam mana aku nak maximisekan frekuensi tau. Sebab frekuensi dengan volume yang paling function actually adalah frekuensi. Right? So berapa kerap korang training. Sebab aku pun sekarang dah maybe 5 kali seminggu je workout sekarang. Ataupun 4 lah, 4 ke 5 kali. Sebab aku dah busy, aku macam keluar 3 hari. Lepas tu macam mainly macam aku tu lah. Tu susah nak cakap tu guys. Aku harap aku boleh komen je apa korang rasa kan. Tapi aku macam sekarang ni susah nak cakap kenapa aku tak post video. Sebab aku tak tahu kat mana nak bawa channel ni to the next, bukanlah next level, tapi to the next fasa seterusnya kan. Sebab aku tak tahu macam mana nak pergi dah. Faham tak? And aku tak tahu sama ada aku nak pursue channel macam channel dia macam dulu balik ke tak. Sebab macam dulu aku kejar nombor, kejar subscriber, kejar dunia senang cerita kan. So, macam sekarang ni aku macam tak nampak apa function dia kan. Aku function yang paling buatkan aku akan semangat untuk buat is akan bantu ramai orang lagi kan, in terms of fitness kan. Tapi tu je lah macam sekarang ni. Tak lah, aku tak tahu guys, komen kat bawah kan. Yang aku still workout, yang risau macam aku dah tak ada sebab untuk aku cutting shredded sampai lapar gila kau. Aku rasa 70 ni ber 71 dalam video ni, aku 72 rasa. So aku macam 70-72 maintain berat, tak ada beza mana pun lah. So itu je lah aku nak cakap dengan korang. Aku sekarang full body and aku tak tahu kat mana nak bawa channel ni next. Sebab aku rasa macam fasa perlu diteruskan. Aku rasa macam next character development aku cik, macam movie pula kan. Itu rasa macam kehidupan ni character development kan. So fasa yang baru ni kan, fasa yang kita berkorban keluar jalan Allah SWT ni buatkan aku tak tahu nak bawa channel ni pergi mana. Faham tak? And so nampak korang tengok sini walaupun tak shredded tapi still nampak macam workout lah juga kan. Tak tahulah kot kalau korang rasa macam tak workout, tapi aku rasa macam workout juga. Walaupun bulan puasa kali ni pun macam tak apa gym sangat. Seminggu dalam 2-3 kali lah, 2 ke 3 kali seminggu. Tak ada 2 teruk sangat pun, 3 kali seminggu lah. Tak jadi Pak Samad pula tak workout kan. Itu lah tu, korang komen kat bawah pendapat korang kat mana. Sebab tak tahu lagi bila korang akan tengok aku next. Tapi jangan risau, podcast aku akan start at least 2 episod sebulan lah sekarang ni. Sebab susah nak dapatkan guest, aku tak tahu nak jemput siapa lagi. Komen kat kalau korang ada guest podcast yang korang nak aku bawa. Boleh klik link kat description lah nak subscribe. Kat situ mungkin korang akan nampak aku lagi banyak lah. Sebab itu macam fasa yang baru untuk diri aku. And ni adalah, aku sayang sebab banyak sejarah memori kita kan. Korang yang tengok tak tahu apa ramai yang tengok. Tapi dulu dengan sekarang macam sayang lah. Alright. Faham tak? Guys, hari ni birthday. Hari ni birthday tu sangat. Aku tak pasang mic pun sebab aku tak plan nak vlog pun. Just bawa kamera lah. Pak Aina tak pakai. So dia bagi hadiah dalam ni. Memang aku tak vlog pun. Sebab aku tak terfikir nak guna pun. So aku unboxing. Betul lah benda.
Mac Mini M2 guys. M2. Aku tengok suak asal muka aku macam kecewa. Aku bukan kecewa. Aku macam tak tahu nak react macam mana. Jadi ni mahal ke? Mac Mini M2 8GB RAM 256 storage SSD. Haa guys, so kita ambil sisa sama eh. Ready ke? Bismillah. Buka tu. Aku tahu apa, hey, kalau kau dadak bersih makan dia tu berapa lama bersih kau nak beli benda ni berapa? 6-7 bulan lah kan? Bismillah. Apa dia? Awal bro. Ada charger, power supply. Di sini tak ada mungkin menu dengan stiker. Bila you beli ni? Tak lama ke? Kan ada dalam kantor dah dengan you. Yang you tanya saya, buat apa pergi Apple tu? You tak ingat itu story saya tu. Bila? First kita ada boxer. And then kita ada apa ni? Oh, mungkin aku buat giveaway baju ni. Tapi bukan yang ni, yang ni aku punya. Aku ada satu. So kalau kau dapat ni, kau selai, aku selai lah. So kita boleh jadi kembar. Right? Kain dia, aku tengok. Fleece. Cara-cara giveaway aku letak kat skrin lah. Okay, agak style agak. Tapi bagi tahu awal ni kain dia kain fleece. So kalau tengok macam Uniqlo punya style, kain sejuk lah. Yang penting tau, handsome gila aku terus. Tadi macam tadi aku kain 7/10. Kau pakai baju ni terus macam berapa yang? 8/10 kan? Handsome kan? So, tapi yang aku buat giveaway adalah size XS je. Yang itu sama size yang aku pakai ni lah kalau kau nak join. Apa ni? Training shorts. Oh, aku dah order suar pendek. So, aku pun tak ada suar pendek tau. So, macam kat rumah aku nak asyik pakai kain play card je. So, ada training shorts. Rest day short sleeve t-shirt. Sedap gila mat kain dia. Cuba pegang kain dia. Macam macam Shannon. Haa, yang ni. Aku nak pergi gym turun kan ni. Aku je ni je. Oh. Sedap gila kau-kau, mate. I nak tibai punya bapa lah. Tinggal bapa aku rasa tak sampai 5. Baru lah. And then, kita ada pre-workout. Aku nak share dengan korang setup baru sekarang ni, guys. Alright. So, kalau korang tahu sembang kali aku dah setup baru. Kalau korang tahu sebelum ni, kan kita ada meja kat sini kan. Tapi dengan pertolongan keinginan aku dah ubah meja ke sini. Sebab kita dah ada Mac. Kalau korang tengok kat sini, setup kamera. Masalah kamera ni terlalu zoom. Memang aku nak cari lens lain aku. Tapi tak nak membazir. Kita pakai dulu. Yang kita ada. Aku baru beli apa. Prism apa benda tah. Dia yang lengkung ni agak. Style kat tu. Aku tahu aku mana. Mana ada sebelum ni. Aku pakai yang dulu ni tu pun. Aku abang ipar aku punya pinjam. So aku ada ni. Lepas tu kita ada. Kita beli keypad. Apple. Acah-acah. Gempak ada. Tak cari dia tu. Ni aku beli kat Shopee. Ni pun beli kat kedai mana tah. Kedai China mana. Ni ni. Punya PC lah. So, alhamdulillah lah. Upgrade. Kita akan try aku punya best. Sejujur aku cakap aku tak tahu nak post video apa sini untuk Usai Kebal tu. Aku tak tahu aku akan post video lagi ke tak kat sini. Especially ni tau sebab tak ada idea. And at the same time, tak tahu lah. Korang boleh komen apa yang korang nak tengok kat bawah. Assalamualaikum.